Hari ini saya mau memberikan tutorial tentang membuat charger aki dengan biaya yang murah dan praktis. Di sini kita harus sudah mempersiapkan ini contoh yang sudah jadi ya. Di sini ada apa namanya trafo engkel, kalau bisa disediakan yang 5 ampere. Kalau saya ini sudah cukup pakai yang 3 ampere. Dioda bridge 6 ampere 4 buah. Kalau ada yang sudah jadi juga yang model kotak. Lalu kipas komputer untuk pendingin. Kalau ada heatsink tidak diperlukan lagi, kita bisa memakai heatsink. Cara merakitnya sangat mudah, teman-teman. Teman-teman tinggal sambungkan saja. Di sini ada tertulis titik 0 dan bermacam-macam voltase. Ada 12, ada 24, ada 16, ada 13, dan ada 15 volt untuk keluaran ke dioda. Kalau teman-teman memakai dioda yang model seperti ini, merakitnya dibolak-balik, teman-teman. Nanti bisa saya kasih link di deskripsi untuk cara merakit diodanya. Oke, teman-teman, kita langsung saja coba. Di sini saya ada sebuah aki yang sudah soak. Kita tes cas menggunakan casan ini. Kita tes menggunakan bohlam. Ini bohlam sen ya, bekas dari sepeda motor. Kita coba nyalakan. Teman-teman, bohlamnya sudah nyala, tapi redup karena akinya udah soak. Dan kita coba bantu dengan charger aki ini, charger aki rakitan. Kita colok ke steker colokannya, dan di sini ada dua kutub, kutub plus dan kutub min. Ini diusahakan jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, elko dan dioda bisa jebol. Kita coba, teman-teman. Dan lampu menyala terang saat aki dicas. Itu menandakan bahwa charger aki ini bekerja dengan normal. Oke, teman-teman. Charger aki murah dan gampang buatnya. Oke, cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih.